15 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
tengah pagi. Sebab pukul tengah pagi ni dalam binatang-binatang buah dia dah berjalan dah. Tak takutlah. Sini harimau ke apa binatang pun kita tak tambak dia. Kita tak kurung, kita lepas gitu je. Tak payah takut. Takut harimau? Tak apa, takut harimau. Okey. Baik. Masa kita berjalan kat hutan ni, saya nak cuma jangan bising. Jangan cakap cakap sini. Diam masa kita jalan. Sebab apa bila kita cakap kat hutan ni, binatang-binatang dia dengar. Binatang buah dia dengar kita berjalan tu kalau kita bising. Pada sini kita masuk sini hutan tebal. Dah halangan-halangan banyak. Lepas tu halangan-halangan ni saya nak jalan tu mesti tolong-menolong. Jangan tunjuk teror. Jangan kita terpuak, tergagah, kita tinggal member kita. Jangan tinggal, tolong-menolong. Lepas tu sekiranya nampak sesuatu yang pelik-pelik ke kat hutan sini, kawasan sini, banyak benda pelik-pelik sini yang kita tak boleh tengok. Jangan bising. Diam, tengok aja. Kita akan pergi hari ni. Kata saya Ustaz tu nak cepat mungkin. Jangan berlari pula. Kita pergi ikut sana. Kita pergi ikut laluan mudah. Balik. Kita akan mesti Sungai Ilan. Lepas tu Gua Bahtera. Gua Bahtera mungkin ni air lagi, air penuh lagi. Kita tak boleh masuk lagi. Tapi kalau nak masuk pun tak ada masalah. Boleh menyelan lah tu. Timbul sebelah sana. Dalam gua tu. Pergi pada gua. Lepas pada gua tu, kita akan belajar. Kita akan belajar seperti macam mana kalau kita sesak kat hutan. Apa yang apabila kita sesak, apa yang patut kita boleh makan. Kita akan belajar ini. Lepas tu kita nak tahu arus kiblat. Semua Tuhan dah ada semua dah. Kat hutan ni azam. Azam kat hutan ni, kalau kita masih bermalam di kem saya ni, waktu maghrib siapa azam, waktu isyak siapa azam, semua dah tuan buat semua. Cuma kita tidak menghayati. Tidak biasa kat hutan tu. Jadi kita belajar sini. Habis lepas pada gua tu kita pun belajar. Saya tak nak awas ya. Tambahlah. Mungkin pura belah tu nak sembunyi. Dapat sini ya. Oh, okey. Mana kalau ikut kita punya pakej tu banyak lagi. Bayar-bayar kita masak nasi dalam baju sehingga batu berbagai-bagai lagi lah. Tapi ni kita hiking saja, hiking dalam saja. Mana kita belajar ni yang perlu-perlu dulu, yang penting-penting dulu. Macam kita nak tahu arus kiblat dalam hutan. Contoh kita masuk hutan waktu malam, kita tak tahu arus kiblat. Jadi kita belajar ini arus kiblat. Dan mungkin kita buat perangkap. Pernah ada tengok perangkap tak? Pakat tiga pernah tengok. Macam perangkap kancing. Lepas tu pak tidur dalam hutan macam mana. Kita tidur dalam hutan macam mana. InsyaAllah lah. Cepat kita buat. Kita akan buat benda-benda tu. Mana kita keluar kat gua kan. Lepas gua Bahtera. Terus kita pergi pak belajar. Lepas tu masuk kita jalan tu. Kita tak nak berepek-epek macam ni. Pasal ada halangan-halangan tu. Kadang kita turun-turun macam ni.
kita pegang kayu, kita lepas kena member kita belakang. Duduk jarak satu depa satu depa satu orang ni. Ha, jangan duduk dekat-dekat berhimpit-himpit. Pasal banyak halangan ni, halangan banyak. Ini adalah berangkap. Berangkap dalam hutan macam inilah kita guna kayu-kayu dan buluh. Ini kita guna rotan. Rotan. Kenapa kita guna rotan, kita tak guna akar kayu? Sebab rotan ni dia kuat. Nah, ni rotan. Jangan ambil rotan besar ni pula. Ha, tak boleh buat. Rotan yang kecil-kecil, tengok rotan kecil. Kancil, landuk, arnab, harimau tak boleh, dia besar. Dekat ni. Tak apa. Kalau kita nak buat pakat binatang yang paling besar, kita kena buat lagi besar dan lagi kuat. Dia panggil balatan untuk sementara. Sekiranya kita masuk hutan, kita seliuh kaki ke, patah ke, kita tak ada bekal apa pun. Bukan kita nak bawa bomba masuk. Ini untuk pengusung sementara. Thank you.
Pacak tak apa jadi sisi-sisinya. Okey, awak mai. Balik. Awak baju diri saya. Malah dulu. Angkat. Oh, cepatlah pacak tu. Masuk kawan. Ah, angkat dulu lah. Eh, pegang ni kayu ni. Ah, jalan. Oh, dah. Lagi buat kamu. Ah, dah hato. Jatuh seorang, jatuh belakang. Okey, cukup. Okey. Ah, pusing balik. Pusing, Okey. Awak, ayah awak nak letak tu bila nanti kau tengok ompak awak boleh. Okey. Tak apa, ini kita. Ha? Tak apa, ini kita. Eh, Hani. Hani, ini kau malu. Lambat mudik, nasib baik tak balik.